Pemuda UMNO Kelantan menggesa kerajaan segera membuat siasatan menyeluruh terhadap semua hakim yang terlibat dalam perbicaraan ke atas mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung kes 1MDB. Ketuanya Nur Hariri Muhammad Nur berkata, siasatan itu turut melibatkan Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Persekutuan karena dibimbangi mempunyai unsur untuk menjatuhkan hukuman ke atas Najib. Ujar beliau, bukti dikemukakan peguam bela langsung tidak diambil pakai, malah lebih pelik lagi saksi utama seperti Jolo dan Nick Faisal Arif tidak dipanggil untuk diberi keterangan, sedangkan dua orang ini antara watak penting dalam urusan luar biasa. Mutakhir ini satu demi satu bukti mengaitkan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Nazlan Muhammad Ghazali dengan konspirasi pendakwaan terpilih ke atas Najib Razak dalam kes 1MDB.